Komoditas tebu saat ini menjadi salah satu titik perhatian pemerintah untuk dikembangkan dalam rangka program swasembada gula nasional. Tahun 2015, diperkirakan kebutuhan gula nasional akan mencapai 5,57 juta ton. Namun sayangnya, dari angka tersebut, baru 2,95 juta ton yang dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah guna pencapaian swasembada gula nasional, antara lain melalui penambahan luas areal kebun tebu, revitalisasi on-farm, dan pabrik gula atau PGBUMN, serta pembangunan pabrik gula baru. Dalam upaya perluasan areal kebun tebu, pemerintah akan menyediakan lahan untuk pengembangan tebu seluas 600.000 hektar di luar Pulau Jawa setiap tahunnya. Perluasan areal kebun tebu dimulai pada tahun 2016 seluas 600.000 hektar sampai 2019. Sehingga total perluasan areal kebun tebu sebesar 2,4 juta hektar. Revitalisasi pabrik gula dilakukan dengan membangun 10 pabrik baru untuk memacu produksi gula nasional hingga 2019. Ke-10 pabrik gula tersebut akan dibangun di daerah pengembangan tebu nasional, antara lain Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Papua. Setiap pabrik diharapkan mampu berproduksi hingga 30.000 ton tebu per hari. Pembangunan pabrik gula tersebut diharapkan dapat menaikkan rendemen tebu secara bertahap, yang saat ini mencapai 7,5% menjadi 11-12%. Selain membangun pabrik baru, Kementerian Pertanian juga berencana merevitalisasi pabrik gula milik pemerintah yang saat ini berusia tua, serta merelokasi pabrik gula yang berada di tengah kota untuk meningkatkan hasil produktivitas. Mesin-mesin pada pabrik gula yang sudah tua akan diganti dengan mesin baru, atau dilakukan penggabungan untuk meningkatkan produktivitas hasil dari tebu maupun gula yang diproduksi. Saat ini di Indonesia, terdapat 52 pabrik gula, namun hanya 10 pabrik yang masih beroperasi dengan baik. Sedangkan, 42 pabrik gula lainnya berproduksi di bawah standar 6.000 ton tebu per hari. Upaya peningkatan produksi tebu melalui perluasan area lahan tebu akan berimbas pada kenaikan kebutuhan bibit tebu. Penciptaan varietas unggul yang sesuai dengan masing-masing lahan perlu dipercepat. Dalam hal ini, peran lembaga penelitian dalam menghasilkan varietas unggul tebu sangat diperlukan. Khususnya dalam penyediaan bibit unggul tebu dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan bibit tebu di berbagai wilayah di Indonesia. Produktivitas tebu
sebenarnya juga dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan energi cahaya yang diterima seefisien mungkin dengan didukung pemberian nutrisi yang cukup. Badan Litbang Pertanian telah menciptakan teknologi untuk meningkatkan penggunaan energi tersebut melalui teknologi sistem baris atau juring ganda. Penggunaan sistem juring ganda mampu meningkatkan penetrasi cahaya dalam tajuk tanaman dan meningkatkan ketersediaan lahan. Perbedaan sistem tanam, baik sistem tanam baris tunggal, baris ganda, baris tiga, maupun baris empat mempengaruhi penampilan pertanaman. Namun demikian untuk pertanaman tebu, sistem tanam baris ganda menghasilkan produktivitas dan rendemen yang lebih baik dibanding sistem tanam baris tunggal, baris tiga, maupun baris empat. Penerapan sistem tanam juring ganda sebaiknya juga diikuti dengan penerapan rawat ratun tebu yang baik dan benar. Rawat ratun merupakan kegiatan perawatan tanaman tebu setelah panen pertama hingga ketiga, yang dimulai dengan pembersihan sisa-sisa daun tebu, pengeprasan, pedot oyot, serta pemupukan. Tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan dengan benar serta tepat waktu agar produktivitas tebu selanjutnya dapat dipertahankan semaksimal mungkin. Peningkatan produksi gula nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan gula dalam negeri menjadi hal yang sangat penting, khususnya untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Berbagai upaya yang telah ditempuh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian gula nasional harus terus kita dukung agar Indonesia bisa bersuasembada gula.